Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Masih tetap sehat? Semangat terus. Insyaallah berkah puasa ini buat kita semua. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ada salah satu pertanyaan, bagaimana menyikapi tentang sholat Hari Raya Idul Fitri yang diinstruksikan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di rumah masing-masing berkaitan dengan kewaspadaan kita atas COVID-19 ini. Insya Allah kita tetap patuh instruksi daripada pemerintah. Kita laksanakan sholat id di rumah kita masing-masing, insya Allah tidak berkurang daripada pahalanya. Namun memang harapan kita, daripada berkumpulnya kita di masjid, nilai-nilai plusnya itu banyak. Bisa silaturahmi dengan keluarga, tetangga, saling bermusafahah dan seterusnya. Tetapi demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua, karena memang pemerintah ini sudah berkonsultasi dengan para dokter, dengan para ulama dan seterusnya, oleh karenanya kita tetap patuhi pelaksanaan sholat id di rumah kita masing-masing. Insya Allah tidak mengurangi pahalanya daripada sholat id yang kita laksanakan tersebut. Yang penting batin kita tetap menjaga daripada syiar-syiar Islam dan persatuan Islam yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Insya Allah, Allah ridhoin puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.